Selamat pagi Tribuners, bersama saya Tria Wulandari. Inilah update berita terkini yang dilaporkan langsung reporter Tribun Network dari lapangan. Saat ini polisi dari Polres Bekasi sedang melakukan olah TKP ulang di pagi hari ini di TKP atau lokasi kejadian truk Pertamina yang menabrak sejumlah kendaraan yang menewaskan 10 orang pada Senin kemarin pukul 15.17 sore hari. Ini dia tanda-tanda yang ditandai oleh dari pihak kepolisian.